ibadah yang diperintahkan kepada Allah lita'at nafs, dalam rangka untuk mengobati ataupun membebani nafsu yang ada pada manusia. Karena manusia itu punya nafsu, dan nafsu itu adalah merupakan alat penggerak manusia. Lalu kebiasaan, kalau nafsu itu tidak dibebani dengan satu adalah alat yang merasakan berat terhadap nafsu, maka kebiasaan kayak orang jalan kendaraan enggak ada muatan, megeruk-geruk meto karena hana barang itu. Maka karenanya kalau memang nafsu itu alat kendaraan, supaya alat kendaraan yang tenang dalam perjalanan, sesuai muatan itu dengan kendaraan itu sendiri. Kalau kendaraan ini adalah berat kendaraan dan berat muatan 5 ton. 5 ton adalah muatan itu kendaraan nyaman lari. Tetapi kalau memang perah yang memang kendaraan yang tinggi dan yang besar itu pulang dengan kosong, maka dia itu megeruk-geruk merdau hanamai pelung naku. Mengingat demikian, maka nafsu itu perlu diberati sedikit. Dengan apa diberati? Bis, dengan ibadah. Yang mana termasuk nafsu itu diberati dengan ibadah? Sauminya, puasa itu diberati. Salatnya itu diberati. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sifatnya itu adalah merakasan berat. Kenapa barang yang diberati? Supaya manusia ini adalah mendapat menjadi manusia yang mukmin. Kita maklum dalam Al-Quran kat aflahal mu'minun adalah manusia pada akhir yang kedua itu adalah manusia yang mukmin yang memang punya ciri tertentu menang. Arti menang adalah dia pada ujung perlombaan dia adalah mendapat nilai. Manusia adalah merupakan makhluk yang melakukan perjuangan di atas permukaan bumi. Manusia yang mukmin ini sudah kategori mukmin. Bukan perhitungan antara non-Islam dengan Muslim, tetapi sudah termasuk dalam kategori mukmin. Mukmin itu sesama mukmin ada yang menang, ada yang tidak. Dua-dua kesebelasan itu adalah manusia yang sudah terdaftar. Orang yang mengikuti adalah satu lomba sudah terdaftar dia, tetapi yang mana yang merupakan juara dan yang keluar sebagai pemenang? Mukmin itu sudah terdaftar, non-mukmin di luar dalam hitungan tidak ada. Mukmin yang mana yang dapat menang? Mukmin yang kira-kiranya adalah membebani nafsu. Kalau istilah katanya, kan moto kosong peluang nangku. Pakricit na barang itu, ipluang senang moto nangku. Menyomuatal hepluh dra urung hanam terapi, igruk-gruk moto. Menyomuatal hepluh terpeduak puipluh, cinget moto. Itu karenanya, itu cara Allah bauku. Jangankan Allah yang memang lebih mengetahui, manusia yang melakukan produk motor dipegat telinga muatan barang 2 ton. Jarang kena nyoba, 2 ton dapat dia, makarlah. Oleh karena demikian, para hadirin sunnah jamaah yang terhormat, ibadat yang ditentukan oleh Allah yang sifatnya lita' bin nafsi, untuk membebani nafsu adalah dalam kenera kena nyoba, gehantan, aku tibu lian dendia, gehantan. Dalam ilmu Allah, itulah memang kalau enggak ada satu bulan, maka sama dengan kenderaan enggak bisa lari. Namun dalam kenyataan takalan bahwa tejak baju-baju kira-kira dalam jalan yang mendaki, tetapi itulah mobil yang memang pandai dan mobil yang selamat dalam perjalanan. Maka yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ini khasyi'un merupakan barang yang berat dengan nafsu. Hanitim li nafsu khasyi'un, khusyuk barang yang berlawanan dengan nafsu. Salah satu daripada memang untuk mengobati nafsu, jangan nafsu itu memang terlalu dia bergerak, sarannya bi khasyi'in. Makna khasyi'in, nafsu ingin kalau nyumbang harus nampak sama orang. Hipotra, relun, menyohanai di popo jahnagot. Dua pun, menyohjuk nyakle bi di popo, menyohjuk nit adalah tompoi. Biasa kita memberi sedekah dengan pasal damplop. Kalau memang masuk 200, tulis nama. Kalau masuk 10,000, enggak masuk, dah tulis nama. Sama dengan amplop nyanyi ke pagar, bak masa, menyola tulisan neku, menyonit anak tulisan neku. Ini adalah kenapa? Inilah khasyi'un, payah sekali manusia itu menerima. Bukan dalam arti 1, 2, 3 orang. Asal dia manusia, tetap sifat itu berat. Maka karenanya dalam pandangan agama ini yang pertama harus dalam tidak memerdekan kepada hal tersebut.
Kemudian adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Barang yang kira-kira tidak dalam nilai dalam agama. Barang itu tidak ada manfaat dalam agama. Barang itu mereka itu enggak begitu memperduli kepada barang tersebut. Dikarenakan kenapa? Igalak li nafsu adalah bemeri rempah. Igalak li nafsu bemeri ramai cai eligok kamenan itanyo kurang banyak handagot bek telu dengan pasaran. Namun adalah telu dengan aturan. Telu dengan aturan hana bepu yang bek telu dengan pasaran. Maka sama dengan sifat manusia lebih mementingkan bek telu dengan pasaran walaupun telu dengan aturan. Dengan aturan hanjeut dengan pasaran digauk kai pegat menan nengku. Ini adalah merupakan barang yang sangat perlu dibebani nafsu. Sanggup tidak? Kemudian adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka itu adalah mengeluarkan zakat. Itu beban nengku. Zakat ini beban. Kalau zakat tijarah adalah 2.5%. Itu banyak 2.5%. Kalau beban yang menyangkut dengan syuruk 10% itu berat. Per si gunca pada sinalih gehen nengku. Per peng sebaya sama dengan digi itu 2.5%. 100,000 bagi 10, 10,000, 10,000 bagi 4, 2,500. Sama dengan itu berat. Berat pakan. Antara kumpul na peng 1 miliar sama dengan 25 juta mengeluarkan zakat. Berat 25 juta nengku. Bukan satu hari kumpul. Tetapi adalah nafsu itu kalau sudah dikeluarkan maka nafsu itu telah tenang dan telah aman. Kemudian juga walladzina hum li furujihim hafidun. Artinya manusia ini yang paling tinggi, yang paling adalah memang tetap bergerak yang paling berat adalah menjaga kebutuhan, menjaga permintaan, menjaga yang dihajati oleh hawa nafsu manusia yang bawaan manusia. Maka ini juga merupakan kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini semua yang telah tersebut dan telah tersirat dalam Al-Quran. Ini semuanya mohon. Kemudian pada ujung walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ini keempat-empat dan kelima-lima ayat tersebut. Ini adalah ibadat yang sifatnya lita'bin nafsi. Ibadat yang untuk memberatkan nafsu tak boleh diwakili pada orang lain. Sama dengan semayang gehen, puasa gehen, nempasa ron mentang, lumbi peng, suruh kelung, sipluh dibayar aku. Maka sama dengan enggak boleh. Salat, iwa bawar lain, enggak boleh. Karena kenapa? Salat itu li ta'bin nafsi. Semayangnya nyak pegehan nafsu, baik berat megrup-grup. Tayu semayang kau, nak tunya igrup-grup. Sama dengan puasa untuk berat nafsu. Sama dengan tinggai hawa nafsu, berat nafsu. Ron mentang, menijak tahan, lunjik-lunjik lain malam. Drone mentang baik nampu buat-buatnya. Dilong ju nampu buat-buatnya. Semuanya enggak boleh mewakili. Kenapa enggak boleh mewakili? Karena bukan li isa lil manfaati lil ummah. Karena bukan menyakan. Tetapi masalah zakat. Fakri, hana tayajuk kerawatu sama dengan tayajuk kerulain. Hana tayajuk, dia katanya, tayajuk memang buat orang yang terpercaya. Sama dengan manfaat fakir miskin tercapai. Dengan mengeluarkan zakat, namun bukan pemiliknya yang menyerahkan sendiri. Kemudian juga yang ketiga adalah ujungnya apa? Ada ibadah yang li ta'bin nafsi dan ada ibadah yang menyangkut dengan mali. Ibadat haji umpamanya dalam agama. Nafsu jera, tubuh gehan, peng habis. Balhelhe macam yokuh kira-kira ibadat yang dilakukan oleh manusia. Berapa nilai pada Allah Ta'ala? Inilah yang tersirat di dalam kitab. Yaitu wurudul imdadi ala hasabil isti'dad. Wurudul imdadi ala hasabil isti'dadi. Padidna ni kembali oleh Tuhan ke katanya. Padidna terkirim ke kenyan. Didna icebiyat buat ujung pabrik. Didna got. Puatra timah hurajahkun puatra tapulah. Inilah makna wurudul imdad ala hasabil isti'dad. Imdad pengembalian. Kirim balik peng pusat daerah imdad. Pajak daerah kirim pusat yang kekun adalah sama dengan diri itu kuatra. Kan wurudul imdad itu adalah isti'dad. Padit pemasukan daerah pusat. Laganya dikembali peng pusat daerah. Padit terkirim ibadat ke Allah. Duk nala ni kirim balik ke Allah nala ke kedanya.
Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka pada hari ini kita membicarakan adalah wurudul imdadi ala hasabil isti'dadi, pengembalian keuntungan dan kemanfaatan, pengembalian kemaslahatan dan bantuan. Berapa banyak Allah mengirimkan balik bantuan dan manfaat, berapa bersih dan berapa banyak kita mengibadah kepada Allah dengan ikhlas dan jujur. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, untuk mengetahui yang sebenarnya adalah pada hari yang kemudian, besok lusa sesudah meninggal baru dapat mengetahui. Namun manusia tidak mengetahui cari hakikat, tetapi manusia itu boleh-boleh mempedomani adalah yang menyangkut dengan adalah syariat. Saya ulangi, manusia tidak mengetahui hakikat, tetapi manusia mempedomani syariat. Dalam istilah yang lain, manusia tidak mengetahui maqasid, tetapi manusia bisa mengetahui wasail. Bagaimana pengertiannya? Suatu puwa urung nyawa urung jik ke urung carang, bagaimanapun manusia tidak sanggup tahu. Siapa tahu dia itu pasti isi syurga, bagaimanapun tidak tahu. Yang tahu hanya seorang yang jik ke urung carang dan seorang yang jik ke atas syurga, Allah. Ini maqasid. Lalu untuk mengetahui maqasid, bagaimana kita? Masuklah dalam wasail. Makna wasail apa? Iman karena syarat tamang syurga mu'min, karena iman, karena wasail. Taat sudah ada taat, sudah ada wasail. Karena dalam ayat Quran menyatakan, innalladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Allah mengikat. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesudah diikat dengan innalladzina amanu, diikut sertakan wa amilus salihat, baru falahum jannatun tajrimin. Tidak ada innalladzina amanu kemudian falahum jannatun. Tidak mesti. Dalam pokok, walaupun pada ujungnya orang mukmin sesudah merasai azab di dalam neraka, Allah membangkit kembali dan mengeluarkan kembali sesudah diazab sesuai dengan kesalahan. Tetapi innalladzina amanu wa amilus salihat adalah mereka itu adalah mukmin. Lalu orang itu melakukan amal yang saleh, mereka ini tidak mengetahui di mana sirat mustaqim. Bagaimana azab Allah, bagaimana sedih dan pedihnya kiamat dan mahsyar, mereka ini enggak tahu. Lalu kita yang amanu tapi enggak amilus salihat, semua kita rasai dulu. Kiban susah di mahsyar, rasai dulu. Bagaimana susah dan pedih lewat sirat mustaqim, rasai dulu. Bagaimana pedih dan susahnya azab neraka, berhenti dulu sejenak di sana. Pada akhirnya karena ada iman, Allah mengeluarkan hambanya yang mukmin dalam syurga, dalam neraka, disesuaikan dengan kesalahannya baru dimasuk dalam syurga. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, kita mengetahui hakikat sesudah kita masuk dalam syariat. Kita baru mengetahui maqasid sesudah kita lalui wasail. Oh, takalan iman kana, amai saleh kana, dikenanya boleh ponis, boleh dia isi syurga. Berkata-kata itu dengan apa? Bisyariah. Syariat adalah hukum yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Beda dengan hukum akli. Hukum akli bukan hukum yang diputuskan untuk pemutusan hukum. Yang Allah Ta'ala melakukan keputusan hukum bukan dengan hukum akal. Allah memutuskan hukum bukan dengan hukum adat, tetapi Allah melakukan keputusan hukum dengan hukum syariat. Terus bagaimana contohnya? Secara akal, manusia bisa masuk syurga dan bisa masuk neraka. Siapa saja. Karena itu salah satu daripada harus pada Allah. Orang maksiat dimasukkan dalam syurga menurut Allah bagaimana? Boleh? Boleh. Orang taat ditempatkan di neraka bagaimana menurut Allah? Boleh? Boleh. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara ketahuilah, ini adalah hukum akli ini. Ini hukum akal dalam kitab ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala keesokan harinya, hari kiamat, Allah melakukan keputusan hukum dengan hukum puan. Dia berputuh hukum dan Allah Taala ora akhirat tengah ngau hukum akai pun ngau hukum syarak. Hana ne berputuh ngau hukum akai. Baik tapi ke ada lomba fiat tai dalam nanti kadang dalam syurga kan anje pat Tuhan. Ada naat tai pi hanar hati de ke dalam neraka kan anya haru pat Tuhan. Ini adalah hukum akli. Adapun hukum syar'i adalah innalladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika humu ashabun nar. Ini hukum syara'.
na miman, na semayang, na taat, syirkap iyo, nya hukum syarak. Hanamiman, adapun namiman tapi maksiat, menyo hanamiman kafe, nya hukum syarak. Hanamiman, sama dengan azib neraka, namiman tapi maksiat, jahat, piyuh, hidayah, jahat, dalam neraka. Nya hukum syarak. Oleh kerana demikian, jangan kira kita putus asa yang bawah. Saya enggak mesti masuk neraka. Karena kadang-kadang itu harus pada Tuhan didempatkan orang maksiat di syurga. Ini adalah saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian. Ini hukum akli. Jangan tergiur dengan tulisan Alkitab. Karena Alkitab kebagi hukum akai kebagi ilhaya. Wajib akai. Mustahib akai. Harus pi akai niku. Baik wajib akai, mustahib akai. Harus kabat syarak. Mereka lagi sama dengan urung maksiat hanaya ke Tuhan. Urung taat putus asa ke Allah Ta'ala. Tidak demikian. Para hadirin sinaya ma'ah yang terhormat. Oleh kerana demikian, berapa imbalannya Allah berikan? Berapa kira-kira kiriman kita? Kalau kiriman kita dengan ikhlas, imbalan dengan ikhlas. Kalau kiriman dengan penuh, maka imbalan dengan penuh. Dan antaranya pada depan aku, selesai Ramadan kita lihat. Karena ada depan, terima ibadah kita yang puhana. Dengan istilah lain, tumbuh apa enggak? Kita telah menanam bibit, tumbuh atau tambah? Sudah dua bulan kita nunggu enggak keluar bibitnya. Menandakan bahasa Aceh kaum hana udep naku. Kali terpula ke dua bulan berkiri hanai tibit taruh. Tuh tanda hana udep. Sesudah masuk Ramadan, selesai Ramadan. Masuk Syawal, masuk kira-kira Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Makin masuk ke depan makin kau mesti nak hana timah. Habis puasa, habis semayang. Meripun Syawal sampai puasa ke mana dikata. Tertanda hanai tibit taruh hana udep naku. Tahu pegah syariat pegah lagi. Maka karenanya para hadirin sana jamaah yang terhormat, janganlah kira-kira melakukan taat hanya sekadar selesai Ramadan, lalu habis Ramadan kita kembali kepada kesalahan dengan Allah Taala. Nyobengnya model urudul imdad ala hasabil istiadat. Hi mentang ibadat ke Tuhan tapi timo hana istilahnya menanam bibit yang tidak ada yang memang bibit yang unggul. Maka dia tidak akan tumbuh. Para hadirin, kapankah tumbuh ibadat kita? Tumbuh ibadat kita adalah kita meyakini tumbuh itu hak Allah. Tanda tumbuh kai tibiat daruk. Udeb itu hak Tuhan. Tanda udeb kai tibiat on. Jengui ibadat itu Allah Ta'ala yang terima. Tapi tanda ibadatnya netung di Allah Ta'ala Ramadan. Lih Ramadan idang batat ibadat. Karenanya para hadirin sinanya ma'ah yang terhormat. Setiap tahun kita mengikuti. Setiap tahun ikut perlombaan. Tapi satu tahun pun tidak ada mendapat lolos. Umur 15, 18 ikut. Alinya hana dulu. Umur 60 ikut. Alinya hana dulu. Umur 60 matang ikut. Alinya hana dulu. Sama dengan ketahuilah yang bahawa kita bukan calon menjadi pegawai negeri kerana tidak lolos. Kita bukan calon tajuk daripada masuk syurga kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya para hadirin salah satu daripada tanda kelulusan adalah perubahan sikap dan perubahan adalah cara. Menyo awai urung biasa baje biasa tanda kaluluh ke polisi baje kuning gitu. Menyo awai urungnya urung biasa tanda kaluluh ke kesehatan baje putih gitu.